Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Bas, tolongin gue dong. Lu kan anak baik, Bas. Tolongin gue ya. Tolongin apa, Pak Ji? Gue pengen pulang, gue kangen sama keluarga gue. Pulang? Ini kan rumah Pak Haji. Pulang ke mana, Pak Ji? Bukan. Rumah gue bukan di sini. Rumah gue di sono. Maksudnya di atas. Bas, tolongin ye. Kalau itu saya nggak bisa, Pak Haji. Bas, tolongin gue, Bas. Bas, tolongin gue ya, Bas ya. Maaf, Pak Haji, saya nggak bisa, Pak Haji. Bas, tolongin gue, Bas. Maafin saya, Pak Haji. Assalamualaikum. Saya nggak bisa, Pak Haji. Saya nggak bisa, Pak Haji. Tapi maksudnya apa ya? Pak Haji, minta tolong sama Ayi. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa sih, Mas? Mimpi? Kaget. Kamu kagetin aja. Mama juga kaget. Baru saatnya. Kenapa sih? Pak Haji soleh. Minta tolong sama Abbas. Apa maksudnya, Mai? Allah, cuma mimpi aja juga. Udah jangan dipikirin, ah. Udah yang ngaji juga. Terusin deh, tanda urusannya. Ya? Masa dia ketiduran ya? Tiduran? Kalau enggak ya udah, cuci muka lu deh. Baca ngaji sebentar, terus kita siap-siap makan sahur ya. Nanti masak? Ya, ntar, masak nasi doang. Aduh, makanya ngaji, Mbak. Kabur kesini deh. Ya Allah, mudah-mudahan hamba meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mas Tejo, Mas Tejo, daripada kayak begini, mending ikut saya bangunin warga sahur. Ada duitnya orang? Mana ada bangun orang sahur dapat duit, yang ada juga ada pahala. Pahala itu gak bisa beli mangan. Kita juga gak bisa beli surga. Hah? Hah, kita dapat surga itu dari kita dapat pahala, pahala. Oh. Bogono. Bogono? Iya. Ya wes lah, Tejo ikut. Biar Tejo masuk surga sama dapat pahala. Gitu. Boleh, 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 boleh. Ayo, kan daripada turun sini. Ayo. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Tolong. Jo, ada suara, Jo. Di mana tuh suara, Jo? Din, sampean juga sih Din, ngapain sih lewat-lewat daerah makamnya Haji Soleh? Emangnya sampean gak denger gosip apa Din? Seluruh warga sini udah tahu Din, kuburan Haji Soleh serem nih. Oh, Jo ngomong Jo pakai busa. Hah, Jo itu cuman gosip. Lo gak perlu takut dan khawatir. Yang namanya orang udah meninggal, itu nggak mungkin bangkit lagi, Panjul. Aduh, udah ketak lagi. Tuh. Ngapa itu? Kembang, Din. Kembangnya banyak, Din. Tanahnya tuh, tanahnya, Din. Yeah. Tanahnya masih basah. Alah, Keom. Di mana-mana kalau kuburan baru tuh pasti kembangnya banyak. Nah, kalau ada duitnya banyak, kita rebutan. Udah lo percaya sama gitu-gituan, tahayul, tau gak?
Udah kita jalan benar, yang penting jalan lurus, kita bunuh orang sahur. Itu tujuan kita, kenapa jadi bahas kuburan orang meninggal? Yuk jalan. Lu gitu-gitu aja lu. Sahur. Waduh. Din. Apa yang gue bilang sama lu tuh? Lu denger gak? Ada yang teriak minta tolong. Gue denger. Sekarang kita selidiki nih. Iya, Din. Nah, sini. Kayak dulu sini. Pelan-pelan. Apa kejeweran lu? Iya, Din. Takut sih takut. Jangan jewer, Panjul. Din. Di sini gak ada nih. Din, suaranya dari mana, Din? Mana, Din? Suaranya minta tolong. Ih, takut, Din. Di situ. Jok, Jok. Hah? Jok. Kayaknya suaranya di sini, Jok, nih. Lo jangan nakutin, lo ketok yang lebih ketempayan, lo. Gue gak nakutin. Ayo, takut banget jadi penutasi lo. Badan gede doang, lo. Udah, lo sini. Nih, dia nih. Kedekatan di sini, Jok. Penasaran gue. Pegangin nih. Iya. Lo gak usah takut. Ada gue. Gue bongkar dulu, ya. Iya. Laki-laki takut. Gak ada apa-apanya, Dok. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Jok. Nih, Jok. Lu sini. Apa ya, Pak Haji ya? Lu, gue bilang juga apa ya? Lu, gue bilang juga apa sih, Didi? Ya Allah, ampunilah dosa Zaki, ya Allah. Kalau besok atau lusa hamba dipanggil, mohon semoga banyak yang nyolatin, ya Allah. Amin. Amin. Makasih ya. Iya. Yeah. Ya Allah, kalau misalkan hamba meninggal, semoga banyak yang ngelayat dan banyak yang ngasih sumbangan buat keperluan Munarah dan anak-anak, ya Allah. Amin. Amin. Baik banget sih orang. Iya, yeah, Mak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Udah selesai doanya. Gua masih mau. Amin. Bilang doanya udah selesai. Oh, Haji Soleh. Keren siapa? Amin-amin aja. Bukan ngasih sumbangan, kek. Nggak bawa duit gue. Haji Soleh. Haji Soleh. Kemana, Jaki? Beh. Mau kemana? Mau pulang, Bobo. Sini aja, jauh-jauh. Sini aja, Bobo. Ya udah deh. Bisa. Mukanya Soleh. Mukanya mirip Pak Haji Soleh. Soleh. Ekoret. Lihat lagi, aneh masih. Astaga, Pak Haji. Lu ganti ya. Ekoret. Satu, dua, tiga. Tolongin gue. Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh. Soalnya yang bener ya? Mukanya Pak Haji Soleh. Bener batu gitu ya? Tapi koret. Bisa. Pak Haji Soleh kan udah meninggal? Iya. Pak Haji Soleh kan udah meninggal ya? Ekoret. Iya. Haji Soleh udah meninggal. Tolongin gue. Haji Soleh kan udah meninggal. Aduh. Haji
nyesel. Ngapain? Kenapa itu soalnya? Pak RT ngapain ditanyain? Ditanyain RT. Ekoret. Tolongin gue. Kenapa gak tahu? Jangan deket. Ane gak mau deket. Ane di sini aja. Ane gak mau deket. Lo kenapa ngubek aja di situ? Aji sore, ente dua yang teriak, bisa teriak baru Ade. Aji sore, Aji, Aji, RT, sini dong. Mata gue hilang sebelah. Aduh, koret. Aduh, pada ke lo ya. Pada ke pintu kayak begitu, apaan sih lo? Pada ke Bekasi apa? Ngomong-ngomong, buka pintu lama amat. Iya, waalaikumsalam. Kaget lo, ah. Berisik amat lagu lo, kayak orang dikejar-kejar sama setan aja lo. Nah, bener-bener, bener po, emang kita habis jumpa rumah setan. Why? Dan po Aji, Nisha, ini bukan setan lagi, ini nenek moyang setan. Ya Allah, Pak RT encang, gak boleh ngomong sembarang, ini apaan sih? Lagi mana ada setan yang ngejar manusia? Dia gak percaya, aneh jelasin deh. Tadi, waktu kita lagi bangun di orang sahur, nah kita lagi jalan-jalan, kucuk-kucuk, tiba-tiba deket rumahnya Pu Juju, aneh ketemu. Ketemu apaan? Cepetan ngomongnya, gue takut deh. Aneh ketemu Bang Haji Soleh? Iya! Dia udah berubah jadi bencong. Pocong! Nggak mungkin, Red. Abang lo tuh udah haji. Nggak mungkin jadi pocong. Iya, Nca. Nggak mungkin. Ya Allah, bercanda nih, ya Umi. Po, Nise, wallahi deh. Kasih tau. Kalau bohong, aneh berani hidung aneh makin panjang sampai Monas. Apalagi nih, RT Rasid. Kalau bohong, biar ganteng dah semua hidup. Ente, beneran. Nggak percaya banget, Bu Haji. Saya emang yang bagain sahur nih ya. Sahur. Setelah itu, in the now, ada yang panggil, Koret. Apa nih? Main peluk-peluk aja. Aduh. Kepatan ente. Bener-bener gak tahu ke Bekasi apa. Bagi-bagi dikit gak apa sih. Gak boleh Pak RT. Kesempatan lo, enak aja lo. Peluk tuh pintu tuh mente tuh. Lu gak mukul lagi, diam aja. Ini Umi. Tuh kan. Bisa. Aduh, gimana dong dia, gimana ini? Tuh kan. Koret. Tuh. Koret.